على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد العياذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن. Pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita semua untuk kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, mari kita lanjutkan pembahasan kita, adab murid kepada guru. Adab murid kepada guru. Kemarin kita sampai baru pada nomor 4 ya. Adab murid kepada guru yang nomor 4 yaitu memberikan hak guru. Memberikan hak guru. Apa hak guru? Sudah kita baca kemarin. Intinya yaitu selalu menampakkan sikap hormat kita kepada guru dan menolak kalau guru digunjing. Sebagaimana haram menggunjingkan guru kita. Jangankan guru, orang biasa saja lagi haram kita menggunjingnya, apalagi guru kita. Kemudian yang kedua, selalu doakan guru kita. Yang ketiga, perhatikan anak keturunan dari sang guru, anak keturunannya, ya. Perhatikan anak keturunannya setelah si guru wafat. Lalu sambunglah persaudaraan dengannya. Ya, perhatikan anak keturunannya setelah guru kita wafat, kemudian jagalah silaturahmi kita dengannya. Jika kita diberi oleh Allah kelebihan rezeki, sering-seringlah memberikan hadiah kepadanya sebagai bentuk rasa syukur. Karena selama ilmu guru itu masih ada pada kita di kandang hayat, selama itu kita masih berjasa kepada guru itu masih berjasa kepada kita. Selama itulah kita berusaha terus membuat kebaikan, terus melakukan kebaikan. Guru hampir bersaudara kandung dengan orang tua kita posisinya, ya. Guru hampir saja bersaudara kandung posisinya. Cara kita menghormatinya, memuliakannya. Setelah ibu bapak kita meninggal, kan kita diperintahkan tetap berbuat ihsan pada mereka, kan? Begitu juga saat guru meninggal, diperintahkan berbuat ihsan kepadanya. Ya, dengan cara memperbaiki hubungan dan menjaga silaturahmi dengan anak keturunannya. Ya. Selanjutnya, mohonkan doa keampunan kepada Allah untuk guru. Kalau ada guru melakukan kesalahan, guru melakukan kesalahan, pastilah dia manusia bukan malaikat. Mohonkan, ya Allah ampuni guru hamba. Ya Allah, jangan engkau siksa ia karena kesalahannya ini. Apalagi guru kita itu memang orang soleh. Guru kita itu memang orang baik. Tapi sebaik-baiknya orang soleh, pasti ada cacatnya kan? Pasti ada kekurangannya kan? Pasti ada. Coba aja tanya sama imam. Imam pasti merasakan banyak aib dan cacat papanya. Nah, itu yang didoakan pada Allah Subhanahu wa taala. Doakan pada Allah, ampuni papa. Ampuni ya saudara ini guru juga sebagai orang tua. Guru-guru kita yang pada yang umumnya lainnya juga harus diperlakukan sama. Terus boleh kita bersedekah atas namanya. Sedekah yang terbaik apa? Kita mengajarkan ilmu yang diajarkannya, lalu ya Allah, jika ini ada ridha-Mu, jika ini ada pahalanya, alirkan juga ini untuk guru hamba yang mengajarkan ilmu ini kepada hamba. Begitu. Inilah sedekah yang terbaik yang diberikan oleh murid untuk gurunya. Hah? Pelajarilah ilmu yang dipelajari. Sekarang ada Mudarib Daud. Dia mengajar kita berbagai macam ilmu bela diri. Maka ilmu beliau ini selama terpakai oleh kita, selama kita ajarkan pada yang lain, mengalir pada beliau, tapi kita doakan. Mintakan, ya Rab, jadikanlah ini pahalanya ngalir pada beliau. Nah, ya begitu ya. Baik. Yang berikutnya, menapak tilasi dan menjalankan bimbingannya. Apa yang dinasihatkan oleh guru kita? Kita ingatlah. Kita ingatlah nasihat-nasihat guru ini. Bukan berarti kita akan doa, kita akan sholat, ingat wajahnya, bukan begitu. Ya. Tapi apa nasihatnya? Apa yang diajarkannya? Itu selalu kita tapak tilasi dan kita amalkan. Itu adalah adab. Karena guru akan sangat bahagia ketika dia tahu ilmu yang diajarkannya pada muridnya ternyata dipegang dan diamalkan oleh muridnya. Guru akan sangat bahagia dan guru akan sangat sedih
Coba aja nanti ketika kita mulai ngajar orang, ketika kita mulai ngajarin orang, ternyata ilmu yang kita ajarkan, apakah tajwid, apakah wudu, apakah sholat, ternyata dia nggak praktekkan sesuai yang kita ajarkan. Sedih nggak? Sedih nggak? Kita ngajarin adik kita nih, dek, cara wudu yang benar begini, dek, cara sholat yang benar begini. Setelah diajarin cara yang benar, ternyata dia tidak wudu dengan cara yang benar. Tapi coba bandingkan, saat dia salah, kita tegur, kita luruskan caranya, lalu dia berubah, senang yang luar biasa. Maka guru-guru pada umumnya dia akan bahagia ketika tahu muridnya mengamalkan apa yang diajarkannya. Terus, berikutnya, beradablah, berusahalah beradab seperti sang guru beradab. Beradablah seperti sang guru beradab, dan tidak meninggalkan untuk meneladani kehidupannya. Makanya sebelumnya kita sudah belajar, carilah guru yang berakhlak, carilah guru yang beradab. Di Al-Hufaz kita punya komitmen, yang akan kita jadikan mitra sahabat kita, yang akan kita jadikan sahabat atau teman perjuangan kita di sini dalam rangka mengkader umat, jelas adalah orang-orang yang mempunyai akhlak, ya, orang-orang yang berakhlak. Di sini dia pakai jilbab, di luar dia buka jilbab. Kami pasti akan memberikan nasihat yang sebenar-benarnya kepadanya. Jika tidak diindahkan, maka kami tidak bisa bersama dengannya untuk mendidik umat. Ya, kalau dia tidak beradab, ternyata dia perpacaran. Apakah perpacaran itu bukan hak azazi manusia? Bukan, tetapi itu adalah hak azazi setan. Orang beriman dia tidak akan pacaran, dan dia hanya akan pacaran dengan pasangan hidupnya yang abadi, yaitu suaminya atau istrinya. Nah, jadi kalau melanggar adab seperti ini, kita tidak akan pakai. Oleh sebab itu, kita utamakan yang akan sama-sama berjuang dengan kita di sini adalah yang punya akhlak, yang tinggi adabnya. Kalau tidak, kita akan eliminasi dia. Kita akan eliminasi. Baik. Kelima, sabar akan sikap guru yang soleh sewaktu-waktu gurunya bertindak kasar. Ada nggak kadang-kadang guru kita kasar? Ada nggak? Rasulullah itu ada kasarnya. Macam mana kasarnya Rasul? Ini Fira. Iya. Susah bedakan yang mana anak saya, tapi saya perhatikan. Kenapa? Baik. Kadang-kadang guru itu kasar ada. Rasulullah itu kasarnya ada. Tapi kasarnya Rasul bukan pakai tangan. Kasarnya Rasulullah SAW tidak pakai mulut. Anjing lo, babi lo, bukan begitu. Hah? Tetapi Rasulullah SAW langsung berdiri naik ke atas mimbar, mukanya ada merah, matanya ada merah, suaranya yang tinggi bicara, dan sesungguhnya barusan saja ada salah seorang di antara kalian yang melakukan ini. Padahal Nabi mengatakan itu di depan orang banyak, yang dimaksud adalah si Fulan. Cuma Nabi tidak menyebut nama Fulan. Kasar tapi santun. Ya, kalau dikatakan kasar tapi santun, gitulah dia. Gimana kasarnya? Enggak main tunggu. Ntar deh. Ya, pas evaluasi tahunan baru disampaikan. Ya. Kalau udah kayak gitu kan lupa. Sisi pendidikannya enggak kena itu kalau gitu. Jadi kita saat melihat kesalahan, jangan main tunggu nanti. Langsung di tempat. Itu cara mendidik Nabi ya. Langsung di tempat. Ditegur di tempat. Sahabat-sahabat juga begitu. Anak-anak apa? Juga begitu semuanya. Lihat ada yang keliru, ada yang salah. Jangan main tunggu. Nah, nanti kapan dia minta nasihat baru dinasihatin. Enggak gitu. Bukankah kemarin sudah kita bedah? Sahabat yang sebenar-benarnya sahabat adalah yang siap menasihati kita secara sembunyi-sembunyi ketika kita salah. Enggak main tunggu. Ya, enggak main tunggu. Maka dengan guru, apabila kita dikerasin oleh guru, sabar. Nah, sebagian anak didik ada yang tidak paham. Bahkan untuk zaman sekarang banyak yang gak paham. Gimana? Langsung tersinggung, langsung merajuk, kemudian langsung gak suka dengan guru itu. Betul gak? Ini tidak sahih. Tolong sampaikan pada anak-anak kita. Ya, sikap kasar kita boleh. Mendidik itu kasar itu perlu. Tapi kasar yang santun loh. Kasar yang gak menghina. Kasar yang gak nyakitin hati. Ya, kasar yang gak mukul-mukul. Gitu. Tapi memukul itu ada dalam Islam. Ada dalam Islam. Kalau yang prinsip-prinsip dalam Islam sudah mulai ditinggalkan, sudah mulai dilanggar, sholat umpamanya, ya, maka pukul. Tapi yang dipukul itu ada tempatnya, pantat ke bawah. Ya. Begitu caranya. Taib. Memukul pun jangan lihatkan muka yang
benci. Beda loh, mukul yang mendidik dengan mukul benci itu dari muka nampak. Betul enggak? Dari muka nampak memukul benci. Tapi kalau mukul mendidik, dia tetap memukul, cuman mukanya tidak tegang. Matanya menunjukkan bahwa dia menyampaikan hal yang serius. Anakku, tidak pantas kamu melakukan seperti ini. Istighfarlah kamu kepada Allah. Taubatlah kamu kepada Allah, ya. Dan untuk menerimanya, kamu sediakan pantatmu. Sini, pukul, pap 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 pap. Habis itu, semoga engkau tidak mengulangi kembali. Beda dengan anak kurang ajar, anak babi, anak itu nampak sekali papu papu papu. Oh, pergi kamu dari rumah ini. Jangan anggap saya orang tua kamu lagi, ya. Kamu ini betul-betul membuat malu saja. Itu tidak mendidik seperti ini. Sampaikan nasihat, ya. Nah, kalau sang anak, murid-murid kami merasa pernah dikasari dan akan dikasari oleh gurunya, sabar ya. Sabar kalian, jangan mendendam pada gurunya. Yakinlah guru tidak akan berniat untuk mencelakakan kita. Tidak akan pernah berniat mencelakakan kita. Pokoknya latihan sama mudarib atau belajar sama Ustaz Fadil, ya. Ternyata kita melakukan kesalahan lalu disetrap, ya. Ayo nak, berdiri. Selama kamu masih tertidur dan berat matanya, maka kamu posisinya berdiri. Silakan menghafal dalam keadaan berdiri. Silakan murajaah dalam keadaan berdiri, ya. Kalau itu dianggap kok kasar sekali nyuruh saya berdiri umpamanya, maka sabarlah. Sabarlah. Kadang-kadang itu pasti akan terjadi. Ustaz Sbi ada marah-marah sama anak-anak? Ada kan? Sama. Ustaz Zul juga ada marah-marah sama anak-anak. Merasa enggak ada Ustaz Zul marah-marah, ada enggak terasa? Ada. Ada aja lah. Ada. Ketika itu terjadi tolong sabar. Nah, kepada para muallimat, antumnya terasa enggak kadang-kadang saya keras kesannya? Terasa enggak? Terasa. Saya kalau salah di tempat, ya, tolong yang itu jangan seperti ini. Kan begitu kan? Ya. Saya langsung di tempat. Saya tidak mau main tunggu. Nah, tetapi insya Allah tidak menghinakannya. Insya Allah tidak melecehkannya atau melukai hatinya. Sabar akan sikap guru yang soleh ya, sewaktu-waktu dia bertindak kasar. Ya. Taib. Sebaiknya kita langsung memberikan takwil. Takwil tahu, Arzak? Kes tahu takwil? Takwil itu menafsirkan dengan tafsiran lain. Umpamanya, kenapa guru saya meneriakkan suara kepada saya? Kenapa guru saya kuat sentakannya kepada saya? Ibarat orang nih, ha. Ini mau menyeberang. Dia enggak lihat sebelah sininya ada motor ngebut. Dia hanya melihat ke sini, dia menyeberang. Tahu-tahu ada yang di belakang, diambilnya tangan kita, dibanjunkannya ke belakang. Apa ya, bahasa dibanjunkannya apa? Diranggutkan. Diranggutkan. Itu maksudnya. Sentak. Ya. Kan sakit tuh. Tapi nyelamatkan kita enggak? Nah, maksudnya, ini bukan kita dikasari, tapi demi menyelamatkan kita. Kadang-kadang harus diperlakukan begitu. Demi menyelamatkan kita, kita dikasari. Kan kadang-kadang ada orang kalau dilembuti enggak main sama dia. Dalam kondisi seperti ini harus dikasari. Kayak sahabat-sahabat loh, mendapatkan perlakuan yang dikasari Nabi dan para sahabat yang lain. Yaitu di embargo. Tidak diajak bicara. Tidak diajak dan tidak dibolehkan satu orang pun bicara dengannya. Akhirnya mereka taubat nasuha. Kenapa ya? Saya kok seperti diputuskan silaturahmi oleh Rasulullah. Ya salahnya jelas. Setelah dia sadar salahnya. Dan dalam rumah tangga juga ada begitu. Ya kan? Ajari mereka dengan kata-kata yang baik. Kemudian gak mempan. Gimana berikutnya? Hah? Pisah ranjang. Jangan tidur bareng dengannya. Ya? Bukan berarti kita hijrah rumah. Yo. Biarnya dibilik surang awak di sofa. Kalau produsiko samprono akanyo, samprono perasaannya dalam pikirnya tu. Ah. Hah? Enggak mempan juga kata Rasulullah, Allah berfirman, pukul. Tapi pukulan yang jangan sampai meninggalkan bekas. Pukulan yang tidak di wajah. Kan berarti ada kasarnya juga Islam tu kan? Pukul. Cuma ada adabnya. Ijan betul memukul membawa dari rumah. Tahu mukul membawa dari rumah? Hah? Apa namanya itu? Istilahnya ninjutsu.
soyoku. Jangan gaya soyoku. Ya. Bawa you mana dari siko payinyo ah. Bim, ala bajajak kereta api tu buat. Nah, memukul ada dalam Islam. Ada anak yang meninggalkan salat pukul. Tapi ada adabnya. Oke. Jadi ketika guru melakukan itu, Al-Fatih pernah kena pukul enggak, Umar? Hah? Muhammad Al-Fatih pernah kena pukul kan? Dan pukulan itu membuat dia sadar. Pukulan itu membuat dia sadar. Jadi kadang-kadang anak-anak kami, jika ada sesuatu yang sangat berat untuk kalian tinggalkan, cara mendidiknya adalah salah satunya dengan pukul. Bahkan Ibnu Taimiyah memukul sampai patah-patah tangkai sapu. Syekh Islam Ibnu Taimiyah memukul. Yang dipukul siapa? Orang yang di dalam tubuhnya ada setan. Digebukin ya, sampai patah-patah tangkai sapu, sampai lelah tangannya. Kemudian baru setannya kapok, keluar. Dan orang ini jadi berubah, kembali sehat. Oke ya. Baik. Bacakan. Tolong dibaca pertengahannya, ada yang ditebalkan tulisannya. Lihat. Sebagian ulama salah berkata, barang siapa yang tidak bisa bersabar merendahkan diri dalam belajar, maka seumur hidup ia akan berada dalam pengaruh kejahilan. Dan barang siapa yang bisa bersabar, maka ia mendorong nasibnya ke dalam kemuliaan dunia dan akhirat. Ya. Ya. Bahkan kalau perlu dia datang, guru, saya yang salah. Kemarin guru kasar kepada saya, memang saya yang salah, maafkan saya. Kalau ini berani murid mengatakan pada gurunya, lihat dampak yang terjadi di atas, lihat tulisan di atas. Ketika guru bersikap kasar kepadanya, maka murid... Maka murid adalah yang pertama-tama meminta maaf kepada gurunya. Murid minta maaf pada gurunya, kalau gurunya kasar, berarti dia sudah melakukan yang tidak benar. Si murid, ya, minta maaflah pada guru. Guru pasti akan memilih waktu dan tempat yang paling tepat untuk kasar. Ketika itu terjadi, jelas murid ini sudah fatal kesalahannya. Nah, si murid dianjurkan minta maaf, jangan malah mendendam. Awas lah, lagadang dan kodin cariang. Jangan begitu, malah murid harus introspeksi, muhasabah diri. Di mana kira-kira saya ini salah? Lanjut. Mungkin kerendahan hati ini akan mengingatkan guru akan kesilapannya. Penuntut ilmu hendaknya melazimkan istighfar, bertaubat kepada Allah, merasa yang salah dan harus dikritik adalah dirinya. Coba lihat, ini dalam hal contoh nih. Kemarin waktu acara kita di mana mah? Yang di Payo Baswang. Yang acara kita dengan suami istri dulu. Nah, saat waktu itu ditanya, kalau terjadi clash, siapakah yang minta maaf? Mama bilang, kami yang minta maaf duluan. Ya. Bunda juga bilang, kami yang minta maaf duluan. Jadi belum ada papa yang minta maaf kan? Cuma yang terjadi gimana? Si papa akhirnya yang malah kadang-kadang balik minta maaf. Enggak. Sebenarnya yang salah adalah, ya. Ini karena kerendahan hati, kita sebagai murid, lalu kita minta maaf. Guru yang baik, insya Allah ya, dia akan tahu bahwa posisi seperti ini, bisa jadi si guru juga khilaf. Hah? Guru juga khilaf. Mungkin karena pikirannya sedang berkecamuk, murid bertanya, dia bentak murid itu. Guru khilaf. Lalu si murid minta maaf. Dengan dia minta maaf, guru malah merasa kepukul oleh murid. Setuju? Ya, maafkan saya guru. Saya sudah bersikap salah tadi. Mungkin guru sedang panik, saya bertanya, lalu guru marah pada saya, maafkan saya. Si guru pasti minta maaf balik. Saya minta maaf pada kamu, gak pantas saya keraskan suara tadi. Ya, insya Allah ini adalah bentuk kelembutan yang berbolak balik. Ya, lanjut. Sebagian ulama salah berkata, bersabarlah menerima penyakitmu jika engkau bersikap kasar kepada doktermu. Nah, paham maksudnya nih. Bersabarlah menghadapi penyakitmu jika engkau bersikap kasar kepada doktermu. Maksudnya apa? Lanjut. Dan bersabarlah menerima kejahilanmu jika engkau bersikap kasar kepada guru. Iya, artinya kalau enggak mau disentuh oleh dokter, enggak mau dipijat oleh tukang urut, enggak mau disuntik oleh dokter, enggak mau, sementara kita sakit. Ah, idoalah penyakit itu semua ini. Tapi kalau rela disakitin dalam artian ditusuk dengan jarum,
ya, dipijat, diurut, dan itu membuat kita menjerit. Saat itu, kemudian kita menikmati hasilnya. Kalau tidak mau kejahilan kita disingkirkan oleh guru, disingkirkan oleh muallim, maka bersabarlah dalam menghadapi kejahilan kita. Jadi kuli kasar aja di pasar sana, ya. Dihinakan orang, tidak dihargai orang gara-gara kita jahil. Nah, kalau mau, maka bersabarlah bersama guru. Itu maksudnya. Kesimpulannya, bersabarlah bersama guru. Keenam. Menunjukkan rasa terima kasih kepada guru. Berterima kasihlah kepada guru atas petunjuknya ke jalan keutamaan, tegurannya atas kekurangan, kemalasan, kelambanan, atau hal-hal yang lain yang ada dalam dirinya. Sebentar. Ketika kita berhasil mencampakkan keegoan kita, guru yang menegur kita, kalau kita campakkan keegoan kita, kita pasti akan bersyukur. Nde mande, elok banati guru ko, ya. Saya diperhatikannya terus, saya dinasehatinya terus, dan dia sabar menasehati saya. Itu kalau orang yang bisa mencampakkan keangkuhannya dan keegoan dari dadanya. Tapi kalau tidak, mangalo pajak surangko, cekarawe nyo atori. Hah? Mangalo pajak surangko, dicekarawe nyo atori. Ini hak saya udah gede, saya udah besar, jangan selalu diingatkan. Ini orang yang angkuh, orang yang dalam hatinya ada keegoan, ada kesombongan. Macam sahabat-sahabat kami ini, ha. Kalau secara umur kan udah bapak-bapak orang nih, ya. Tapi ada melakukan pelanggaran itu yang saya ternyata nyinyir mengingatkannya. Orang-orang yang hatinya bersih, dia akan selalu dan bersyukur ketika ditegur dan ditegur, ditegur dan ditegur, dinasihati dan dinasihati. Dan syukurnya itu dia datangi gurunya. Guru, terima kasih banyak. Harap guru senantiasa membimbing saya. Harap guru senantiasa menasihati saya. Jangan guru bosan dengan saya. Ya, mintakan terus bimbing saya dan berterima kasihlah karena dia telah menasihati kita. Sebagaimana kita berterima kasih, ini enggak baru ucapkan terima kasih setelah kita dapat di wisuda. Terima kasih kepada guru-guru kami. Kadang-kadang itu hanya lipstik bibir. Padahal terima kasih itu setiap hari. Bahkan selepas ngajar, di dalam hal ini saya ngelihat di Malaysia atau di komunitas jamaah tabligh, jujur saja, mereka mengamalkan adab ini. Setelah ngajar, murid-murid pasti mengucapkan terima kasih pada gurunya. Terima kasih, wahai Tuan Guru. Halalkanlah ilmunya untuk kami. Semoga ilmu itu berkah buat kami. Terima kasih. Bahkan mereka tidak segan-segan. Mereka song-song kita. Mereka pegang erat tangan kita. Mereka cium tangan kita. Mereka peluk kita dan cipika-cipiki. Di sana ya, di Malaysia. Di pesantren-pesantren NU juga seperti itu. Ya, di pesantren NU juga seperti itu. Di jamaah tabligh rata-rata pendidikannya seperti itu. Ada adab yang santun dari murid kepada guru. Ucapan terima kasih itu penting. Jazakumullah khair ya muallimana. Barakallahu fik ya muallimana ala hadzal ilmi alladzi qad a'taitana iyyah. Masyaallah, ya. Terima kasih wahai guru kami, engkau telah didik kami. Terima kasih guru kami, engkau telah berikan ilmu kepada kami hari ini, ya. Itu adab. Adab kepada anak-anak kami. Teruskan. Menunjukkan rasa terima kasih kepada guru. Demikian pula Ketujuh. Memakaikan adab meminta izin. Nah, ini penting. Memakaikan adab meminta izin. Minta izin. Coba. Dalam sholat, masih ingat enggak amure? Dalam sholat, ada hadis Nabi diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ini pernah kita bedah dari kitab Al-Asas Fis Sunnah. Tapi Amure belum gabung waktu itu. Ini kita baca di Masjid Muslimin waktu itu asar. Ternyata adab dalam sholat, seorang makmum belum boleh meninggalkan tempatnya yang dia tadi duduk di atas sholat, di atas itu. Belum boleh meninggalkan tempatnya sampai dia lihat imamnya tadi sudah meninggalkan tempatnya. Baru boleh makmum pergi. Jadi makmum pergi-pergi duluan itu gak beradab. Sementara imamnya masih duduk di situ. Paham? Nah, dalam belajar juga begitu. Adabnya demikian. Guru masih apa? Masih sedang ceramah. Masih sedang menerangkan ilmu. Enak saja dia ngeloyor pergi satu. Pergi satu. Walaupun mau kencing, mau BAB, tetap dengan izin. Minta izin. Dan guru menggeleng, bapaknya, sabarlah. Tahanlah. Ya. Kalau seandainya
disepakati di sekolah itu umpamanya, kalau dua itu tandanya mau BAB, kalau satu tandanya mau kencing. Tapi nggak usah bersuara, Pak Ustaz, mau pipis. Nggak usah, mungkin adabnya dibuat saja kesepakatan sekolah, satu tanda minta izin untuk kencing, dua tanda minta izin untuk buang air besar, ya. Kalau tiga minta izin untuk kentut umpamanya. Daripada merusak hidung orang lain, maka dia minta izin. Nah, guru melihat, cepat-cepat, sebentar ya, balik lagi. Ya. Kalau seandainya dalam surah An-Nur Allah berfirman, tidak diizinkan, maka jangan kamu pergi. Pokoknya kita minta izin nih, satu. Si guru tidak menggelengkan, berarti pembahasan ini sangat penting. Atau tunggu sebentar. Maka, nah sekarang yang minta izin tadi silakan pergi. Kalau belum diizinkan, jangan pergi. Tapi ngeloyor-ngeloyor sendiri itu bagaimana? فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Allah peringatkan, الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ إِذَا كَانُوا عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ فَلْيَسْتَأْذِنِ الَّذِينَ, apa ya, surah An-Nur, apabila mereka sedang bersama-sama dengan engkau, ada yang mau pergi, hey, wajib minta izin dulu kepada engkau, kepada guru. Jika mereka langsung pergi, kasih kabar kepada mereka, mereka akan saya timpakan azab yang pedih atau fitnah yang berat dalam kehidupan ini. Itu adab. Jadi jangan pergi-pergi aja. Kalau mau pergi, mesti minta izin. Enggak ada salahnya di madrasah mulazamah kita, supaya enggak mengeluarkan suara minta izinnya, kita berinisiatif saja. Satu murid, kita kasih tanda bahwa itu adalah minta izin untuk pipis. Dua, tanda minta izin untuk BAB, ya. Tiga, mungkin untuk sesuatu hal yang sifatnya seperti kentut, ya. Tapi kalau guru tidak mengizinkan, maka wajib bersabar di situ. Guru yang arif, pasti dia akan izinkan setelah dia tahan sebentar. Sebentar, ini sedang tanggung. Dua menit lagi, umpamanya. Ya. Nah, yang tadi minta izin, silahkan pergi. Allah juga menganjurkan, suruhlah pergi orang-orang yang memang minta izin kepada engkau dalam urusan yang genting. Suruhlah mereka pergi, silahkan. Soalnya kalau dia tetap pergi, bahaya untuk dia. Nah, guru-guru juga jangan sampai kekeh. Adenku harus diharagui, adenku harus dihormati. Indak kecek dia, indak. Padanya lah ketepancar. Saya enggak paham. Syahab enggak paham juga. Enggak. Jadi guru juga jangan sok keras kepala. Pokoknya, adab kan sudah disampaikan. Kalau ada minta izin, guru nggak mengizinkan, maka jangan pergi. Sekarang saya ingin tunjukkan, saya ini guru yang dihormati. Lalu muridnya lah tahu juang. Udah mulai, assalamualaikum. Udah berubah-berubah warna mukanya. Guru nggak sadar. Atau sok, kayak gini guru nggak baik nih. Ya, baik, minta maaf ya. Ini maknanya apa? Dari murid wajib melakukan adab, dari guru juga harus lembut hatinya. Ya, baik. Jadi memakaikan adab meminta izin. Memakaikan adab minta izin. Coba ini penting, tolong dibaca. Simak bersama-sama dari bukunya masing-masing. Jangan masuk menemui guru di luar ruangan umum kecuali dengan seizinnya. Baik guru sedang sendirian maupun bersama orang lain. Jadi ketika guru sedang duduk-duduk sendirian, mungkin dia mengetik, mungkin dia sedang buka HP atau apa, jangan langsung saja duduk di depannya, tapi minta izin, guru boleh saya duduk, muallim boleh saya duduk, minta izin ya. Ini kita terapkan ya, kita terapkan di Hufaz kepada anak-anak kita dan kepada anak-anak pada gurunya, ya, diterapkan. Case Saham Ibrahim, terapkan. Jadi kalau nampak guru kita sendirian atau kita mau masuk kamar, ketok dulu ya. Kalau diizinkan, jangan sekarang, nanti, ya udah sabar, pergilah dulu. Atau kalau tiga kali diketok pintunya, tidak ada jawaban, jangan buka pintu. Itu adab. Kalau guru sedang duduk sendiri, bisa jadi dia sedang mengambil angok baru. Sudah penat dia dari tadi ngelayani orang, dia mau istirahat sendirian. Jangan dulu duduk di depannya, dengan begitu pede, langsung ajak dia ngobrol. Memang guru akan melayani, tetapi dia sudah kehilangan masa rehatnya. Kasihan. Minta izin dulu. Guru, bisa saya bicara? Nanti lah ya, 10 menit lagi, umpamanya. Itu menandakan guru, ini murid yang beradab nih, seperti ini. Daripada dia langsung duduk. Lanjut. Jangan mengulang-ulang terus permintaan izin untuk bertemu. Iya. Kalau guru mengatakan,
dalam beberapa hari ini saya minta maaf belum bisa didatangi, belum bisa ditemui. Ngeyel kita, SMS terus, guru penting ini, guru. Kayak saya di Malaysia itu, yang saya katakan besok subuh aja kenapa? Ya, dari balik pintu. Apa katanya? Saya besok subuh udah berangkat, sementara ini perkara penting. Saya kasih lihat muka saya yang sangat mengantuk kepadanya, agar dia kasihan kepada saya, tak ampun, tak ada ampun. Ya, dia masih ngotot, bahkan minta izin masuk. Nggak mempan wajah yang ngantuk ini. Terus, dia menyampaikan bahwa Al-Mahdi akan muncul dari orang-orang Melayu. Dari orang Melayu, dari Malaysia. Nah, baru buka mata saya dengarnya. Tapi adab murid ini tidak ada. Murid yang beradab itu, kalau guru mengatakan jangan sekarang, maka jangan maksakan diri. Jangan maksakan diri. Ada nih di SMS, beberapa tipe orang yang macam itu ada. Masukkan, dia bertanya satu. Saya baca, dia bertanya dua. Saya baca, lah saya nggak sempat jawab. Saya nggak cepat jawab. Kemarin saja istri saya SMS, udah ditelepon HP sering mati. Di SMS, lama nggak dibuka. Istri saja seperti itu gitu kan, Fatimah nih. Lalu bagaimana Fatimah bisa komunikasi dengan Uda ketika Uda jauh? Istri aja begitu, artinya sulit bagi saya untuk bisa menjawab atau membalas. Ini orang yang saya nggak kenal, baru dia sampai, kok nggak dijawab-jawab? Kok nggak dijawab? Itu tanda tidak beradab. Harusnya murid kalau nggak dijawab, sabarlah sampai dia dijawab. Atau kau perlu, assalamualaikum, mengingatkan aja, assalamualaikum, ya. Seandainya tidak dijawab, jangan ngeyel, jangan ngotot, dan jangan sampai mengatakan perkataan yang buruk. Apa jatuh sombong? Ceramah dia lapi-lapi. Ceramahnya bagus, mantap, tapi sombong. Di SMS nggak jawab. Ribuan SMS nggak kebaca. Akhirnya ya, saya matikan WA saya itu yang paling ideal kali ya. Saya matikan WA saya hadiahkan sama beliau. HP ini. Nggak ada ngelaknya. Siapa yang ngelaknya, Ustaz ya? Baik. Ini ya, jadi kalau guru belum mengizinkan, jangan ngotot. Terus. Jika ia ragu bahwa guru mendengar permintaan izinnya, maka tidak mengapa minta izin atau menutup pintu lebih dari 3 kali. Iya, kalau ragu, jangan-jangan guru nggak dengar. Ah, boleh. Kalau kita ragu nih, jangan-jangan guru nggak dengar. Boleh. Ah, ya. Satu ya. Okay. Demikian pula ketika di kelas atau halaqah, ketuklah pintu dengan pelan dan sopan dengan menggunakan ujung kuku jari tangan. Ya, ketuklah pintu ya. Demikian pula ketika di kelas atau di halaqah sedang belajar, kayak gitu juga. Mau bicara itu minta izin dulu, jangan main potong saja. Ya, kalau minta izin mau bicara 5 jari, nggak 1 jari. Ya, kalau minta izin mau bicara 5 jari, bahwa saya ingin bicara kalau diizinkan, ya. Kalau guru menggeleng berarti belum diizinkan. 5 jari. Terus, jika di kelas atau halaqah, maka mintalah izin dengan suara pelan dulu. Sebentar, ngetok pintu pakai apa? Pakai ini. Pakai ujung kuku. Begitu adabnya, ngetok pintu rumah guru kayak gitu, ya, pakai ujung kuku, ujung jari. Bukan pakai ini ya, apalagi pakai ini. Ya, pakai ujung jari. Lanjut. Lalu tingkatkan volume suara sedikit demi sedikit. Ya, assalamualaikum. Nggak dengar? Tambah lagi. Assalamualaikum. Nggak dengar lagi atau belum ada jawaban? Tetap dengan ujung, jangan dengan ini. Ya. Assalamualaikum. Turang pasar, turang balai muda itu. Umar bin Khattab 3 kali negur pintu rumah orang, enggak dibuka-buka, beliau pulang. Tahu-tahu dibuka. Wahai Amirul Mukminin, wahai Umar bin Khattab, sini. Saya sudah ketuk pintu rumah kamu 3 kali karena kamu enggak ada atau enggak dengar atau enggak buka, saya pergi. Ya, saya sudah dengar, sekarang sinilah. Jadi 3 kali. Kalau udah 3 kali enggak dibuka, enggak ada sautan, inilah adabnya, pergi. Gitu juga kita, nih Hafiz udah 3 kali nih angkat tangan. Mau bertanya, udah 3 kali, nggak ditanggapi, maka turunkan tangannya, jangan berkecil hati ya, bersabarlah. Berarti belum saatnya Hafiz diizinkan untuk bertanya. Itu contoh ya, adabnya begitu, minta izin. Gimana cara minta izin bertanya? 5 jari.
Ya. Kalau ini udah lain itu. Ini udah lain, ini udah lain. Kalau ini minta izin mau bertanya. Kalau ini angka 5. Terus jika tempat guru jauh dari pintu, kelas atau halaqah, maka tidak mengapa dengan suara agak keras. Ya, secukupnya saja, sekiranya bisa didengar guru dan jangan berlebihan. Secukupnya. Mu'alim Re di sana. Kita mau melembutkan suara. Mu'alim. Enggak dengar lah sama beliau. Sesuaikanlah volume kita untuk ya. Wahai Mu'alim Re, boleh bertanya, umpamanya. Kalau seandainya kita ingin bertanya, beliau agak jauh. Atau beliau jaraknya di sebelah sungai. Ya sesuaikanlah suara kita. Air sungainya agak gemericik, agak bunyi reboh. Kita tinggikan suara kita. Tapi beliau di sini, saya di sini. Mu'alim Re. Nah, banak nang kurang pajak. Terus? Bila guru telah memberi izin untuk masuk, sedang murid berada dalam suatu rombongan, maka hendaknya yang masuk dan memberi salam pertama kali adalah yang paling senior dari segi usia maupun keutamaan. Iya. Kemudian disusul oleh Sebentar. Bila guru telah memberi izin untuk masuk, sedang murid berada dalam suatu rombongan, maka hendaknya yang masuk dan memberi salam pertama kali adalah yang paling senior. Mana yang paling senior? Umpamanya nih, ada Bang Abid, ada Bang Imam, ada Bang Umar. Yang paling senior bertiga siapa? Bang Abid. Masuk ke Mu'alim Asbi. Masuk. Yang mengucapkan salam pertama kali siapa? Jangan Bang Imam. Jangan Bang Umar, tapi Bang Abid. Yang pertama sekali menjabat tangan beliau, Assalamualaikum, adalah Bang Abid. Baru menyusul. Urutannya begitu. Ya Rob, adabnya begitu. Kalau kita umpamakan, ada buku nih, ada buku. Buku itu mau kita kita lapis-lapis begini. Yang paling kecil di bawah, lalu yang lebih gede, lalu yang paling gede sini, atau yang paling gede di bawah. Yang paling dulu taruh di bawah. Biasanya begitu, yang paling gede di bawah, baru yang kecil di atas, yang lebih kecil, sampai yang paling kecil di paling atas. Biasanya kan begitu. Taib. Adabnya ketika berkunjung dengan guru, yang paling senior lah yang lebih dahulu, di depan, ucapkan salam, jabatan tangan, dan sebagainya. Terus? Seyogyanya menemui guru dalam kondisi yang paling sempurna, suci pakaian dan badan. Jangan sampai menemui guru dalam keadaan pakaian kita tidak bagus. Hanya pakai kaos oblong, baun ketiaknya lah seminggu lu nak mandi. Bersebut juga guru keadaan murid itu, tidak sopan. Tidak sopan. Gigi bakara, galak lu dekat kek muncung guru. Tidak sopan. Rapi-rapilah, bersih-bersihlah, kita mau ketemu sama Tuan Guru. Ya, kita mau ketemu sama Tuan Guru. Siapapun Tuan Gurunya, walaupun dia lebih muda dari kita atau sebaya dengan kita. Ketemu dengan Ustaz Abu Azam. Dalam hal Al-Quran, beliau adalah guru bagi saya. Tajwidnya, tahsinnya jelas di atas saya. Beliau punya sanad di Matan, Jazariyah, dan sebagainya. Saya, Abah, ketika ketemu sama beliau tidak layak dengan centang perenang. Rambut kusui, cik mato, belalea, ingus media lo. Ketemu dengan beliau tidak sopan. Bersihkan muka, rapikanlah jenggot, sisirlah kalau ada rambut, ya. Pakailah baju yang layak, ketemu sama beliau. Adab, beliau orang berilmu, adabnya begitu. Taib. Suci pakaian dan badan, bersih kuku, rambut terpotong rapi, serta jangan membawa aroma tidak sedap. Masya Allah, kita ketemu dengan guru seperti kita ketemu dengan pembesar negara loh. Kukunya dipotong, gigi digosok. Karena bagaimanapun, coba ada teman bicara kita, tasalek lado siko awak yang risih enggak? Kita risih enggak? Lihat teman bicara kita, lado tasalek siko. Daging ayam siko loh. Ya, baun muncung, baun jariang. Lengkap sudah. Enggak enak bicara dengan orang yang ada masalah di giginya. Nah, baik, jadi kalau begitu mah harus rapi ya, bersih supaya nyaman. Terus? Terlebih lagi jika bermaksud mendatangi majelis ilmu, sebab ia adalah majelis zikir dan berkumpul dalam rangka beribadah. Ya, terus? Jika murid masuk menemui guru di luar ruangan umum, sedangkan di sisinya ada orang yang sedang bercakap-cakap dengannya. Awas, guru sedang bicara dengan yang lain. Ini biasanya anak-anak kita nih yang melakukan pelanggaran ini. Kita sedang menyambut tamu, ya. Kita sedang bicara dengan tamu. Biasanya anak kita ngapain kerjanya?
Papa, mama, dia ngajak kita ngobrol padahal kita lagi ngobrol dengan tamu. Ini kebiasaan anak. Dan kebiasaan ini oleh anak-anak dibawa sampai ke sekolah. Betul enggak? Gurunya lagi bicara sama orang lain, dia ingin motong aja. Karena di rumah enggak diajar adab. Akhirnya tidak beradab dia sampai ke sekolah. Nah, sekarang di sekolah Hufaz kita ajar ada anak kita agar melaksanakan adab ini. Jika muallim, sang guru sedang mendidik, sedang mengajar atau sedang bicara dengan orang lain, dengan tamunya atau dengan siapapun, maka enggak boleh masuk langsung motong pembicaraan. Bagaimana harusnya? Lanjut. Jika murid terus. Kemudian tiba-tiba mereka diam dan tidak melanjutkan percakapannya, atau murid masuk sementara guru sedang sendirian mengerjakan sholat, berzikir, menulis atau membaca, kemudian guru membiarkan saja atau diam dan tidak mulai pembicaraan atau basa-basi lainnya, maka hendaknya murid segera mengucapkan salam dan pergi dari tempat itu. Ini adabnya. Umpama Abah sedang bicara dengan Bang Abid. Datang Said mau bicara sama Abah. Abah enggak menggubris. Jangan tersinggung ya. Jangan tersinggung karena Abah sedang bicara dengan Bang Abid. Diucapkan salam, waalaikumsalam, tapi Abah tidak melanjutkan, tidak menghadapkan wajah ke Said. Abah tetap bicara, ya. Kemudian kami diam, itu pun Abah tidak memberikan waktu untuk Said. Maka Said minta izin dia langsung. Assalamualaikum. Maaf sudah mengganggu mu'alim Abah barusan, pergilah. Jangan kecil hati, jangan beribah hati, ya. Adabnya seperti itu, anak-anak sekalian. Adabnya begitu. Kalau kita tidak diberikan waktu, guru sedang ngetik nih. Assalamualaikum Ustaz, umpamanya. Assalamualaikum Ustazah. Dia ngelihat waalaikumsalam, dia masih terus mengetik. Tapi dia tidak mempersilahkan kita, ada apa? Kan berarti mempersilahkan kita untuk bicara tuh kan. Ini enggak, dia terus ngetik. Kita berdiri saja, ya. Kalau begitu adabnya gimana? Pergilah sambil minta izin. Maafkan saya mengganggu wahai ustazah. Assalamualaikum. Pergi aja langsung. Ini baru murid yang beradab nih. Kalau gini gaya murid. Tapi kalau murid yang enggak ngerti adab, dia akan pergi membawa sesuatu yang tidak baik di hatinya. Betul enggak? Sombongnya lah. Nah, sombong betul nih ustaz. Saya udah datang, udah ngasih assalamualaikum. Iya dijawab, tapi kita didiemin aja. Padahal dia sedang sibuk. Dia sedang berzikir, dia sedang ngetik, dia sedang membaca. Berarti dia sedang tidak mau diganggu. Maka jangan ngotot untuk dilayani. Adabnya adalah pergilah dan jangan menyimpan sesuatu di dada. Paham? Paham? Ya. Buktinya orang ini sudah menyimpan sesuatu di dada apa? Buktinya? Dia gak mau ketemu lagi sama ustadz itu. Berarti sudah menyimpan tuh, dan dendam. Terus apa lagi? Kalau bicara tentang ustadz itu, dia selalu bicara hal-hal yang negatif berkaitan dengan ustadz itu. Menandakan dia sudah menyimpan di dalam dadanya. Menyimpan sesuatu yang tidak baik. Murid yang beradab tidak baik seperti itu. Terus? Kecuali jika guru memintanya untuk menunggu. Jika dia menunggu, maka jangan terlalu lama, kecuali jika guru memintanya. Ya, kecuali jika guru minta tunggu ya. Kalau tunggu, apalagi... Ini ada kisah di mana salah seorang guru yang mulia, ilmunya luas, ketika datang seorang murid, dan saya juga mengalami hal yang sama. Abah pernah mengalami hal yang sama. Kita datang, dia orang besar. Kita datang, kita ini orang apalah gitu kan. Kita assalamualaikum, dia lihat kita waalaikumsalam, dia julurkan tangannya, kita pun berjabatan tangan, dia pegang tangan kita kuat-kuat, tapi dia masih ngobrol dengan sini. Coba contoh Ustaz. Dia masih ngobrol dengan temannya tadi, tapi tangannya ke tangan kita dipegangnya, ya. Dia ngobrol terus. Lama itu, mungkin ada sampai 10 menit. Bayangin tangan kita dipegang orang terus. 10 menit. Sementara dia ngobrol terus, ya. Kemudian setelah selesai, artinya apa? Dia tidak izinkan kita pergi. Kalau dia tahan begitu. Cuma kalau seandainya tidak sampai seperti itu dia memperlakukan kita, maka sebentar saja di situ dan minta izinlah. Assalamualaikum Ustaz. Mau kemana? Saya mau bertanya, tapi karena Ustaz lagi sibuk, nanti aja. Tunggu sebentar. Dia bicara lagi. Kalau dia katakan tunggu sebentar, menunggulah. Kalau dia mengatakan, kalau tidak, pergi. Terus? Jika dia menunggu, maka yang terlalu lama, kecuali jika guru memintanya. Hendaknya murid masuk menemui guru ketika hati gurunya itu lapang. Bebas dari kesibukan, pikirannya bersih. Tidak dalam kondisi mengantuk, marah, sangat lapar. Tidak dalam kondisi mengantuk.
udah guru kita ngantuk, kita paksakan juga tetap ketemu dengannya. Ya. Silakan. Itu istri Ustaz Zul ya? Iya, iya, silakan. Silakan. Hendaknya murid masuk menemui guru ketika hati gurunya itu sedang lapang, sedang bebas dari kesibukan, pikirannya sedang bersih, tidak dalam kondisi mengantuk. Coba lihat, ciri-ciri guru kita sedang enggak mood bicara gimana? Kebayang enggak kira-kira cirinya? Gimana kira-kira cirinya? Hah? Diam atau mukanya agak kurang seger kelihatan atau jawabnya satu-satu? Ya. Pak Ustaz, ya. Kan gitu kan? Saya mau tanya, atuh. Tanyalah. Oh, anu Ustaz. Ya, Ustaz sih buat menitu. Nah, satu-satu aja berarti dia enggak mood tuh. Lagi enggak mood. Kita pun selaku guru, kalau ada datang murid datang, tolong ini para guru, adab ini kita jaga. Kalau datang murid, hendaknya guru menghadapkan seluruh tubuhnya pada murid. Ya, hendaknya guru menghadapkan seluruh tubuhnya pada murid. Umpamanya nih, datang Zikra, ketemu sama Abah. Datang Zikra, ketemu sama Abah. Zikra dari sini, si Abah lagi memanah, ya. Si Abah lagi memanah. Maka si murid adabnya biarkan dia melepaskan satu anak panah. Setelah itu kalau gurunya ini orang beradab, dia akan hadapkan tubuhnya kepada Zikra sepenuhnya. Ada apa, Nak? Ada apa, sayang? Ya. Maka bolehlah bicara. Tapi kalau seandainya gurunya mengatakan, "Nanti ya, setelah saya selesai olahraga." Maka sabarlah, tunggu. Terus. Ketika kondisi mengantuk, marah, sangat lapar, kehausan, atau kondisi lain yang serupa. Kalau guru sedang sangat lapar, kita ingin bicara dengannya, apa adabnya murid? Tawarkan. Tawarkan jasa kita. Tawarkan jasa kita. Kalau guru sedang haus, tawarkan jasa kita. Kita mau bicara nih, tapi guru kita kelihatan haus. Ustaz, saya ambilkan minum ya, umpamanya. Padahal kita ada maunya nanti itu. Ya. Iya, jangan sampai dia bicara dengan kita sementara dia menahan haus, dia menahan lapar, apalagi sedang makan. Sedang makan itu sebenarnya enak banget duduk di depan guru kalau gurunya sedang makan. Karena salah satu sunnah yang bagus adalah bicara sedang makan, menasehati sedang makan. Kalau sedang makan itu masa yang santai. Jangan pula menyampaikan begini pada murid-muridnya. Anak-anak sekalian, kalau ustazah sedang makan jangan mendekat ya. Jangan bicara dengan ustazah. Tidak benar. Yang benar adalah bukakan waktu selapang-lapangnya ketika kita sedang makan. Murid di depan kita, bicaralah, kita makan. Kan tidak muncungnya yang makan loh. Yang makan kan gigi kita, mulut kita, lidah kita yang bergerak. Dia kita makan, dia bertanya. Dia lihat adab kita makan. Kemudian silakan menjawab. Sedang makan itu dibenarkan. Lanjut. Supaya guru berkenan kepada apa yang hendak dikatakan muridnya itu dan memahami maksudnya dengan baik. Ya. Terus, kedelapan. Kedelapan. Muwajahah, menghadapkan wajah kepada guru dengan sempurna. Hendaknya seorang murid duduk di depan gurunya dengan sopan seperti cara duduknya seorang bocah di hadapan qori Al-Quran. Nah, coba ulangi kembali. Ulangi kembali, anak-anak Abah dengerin semuanya. Apa nasihat adab di sini? Ulangi kembali.